lagi, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di bawah jembatan kereta api Cakra 15 Bumi Ayu. Tadinya saya berniat mau ngopi di warung. Pas hujan-hujan begini, pasti mantap. Tapi setelah saya ambil dompet, ternyata kosong melompong dompetnya. Jadi acara ngopi dibatalkan dulu. Dan karena hujan yang semakin besar, akhirnya saya numpang berteduh di bawah jembatan kereta api Cakalibel. Karena cukup lebar, ada dua jalur rel kereta api. Jadi jembatan ini dapat menahan derasnya air hujan. Ini kalau tidak hujan, biasanya di situ tempat anak-anak bernongkrong, terutama anak-anak punk dan komunitas motor suka bernongkrong di situ. Karena hujan besar dari pagi sampai sore, tidak ada satupun manusia yang nongkrong di tempat ini dan sekitarnya. Itu di bawah banyak pecahan keramik karena sekitar 2 bulan yang lalu ada kontainer yang terguling di sini mengangkut keramik. Dampaknya hujan semakin besar. Memang hari ini saya kurang beruntung. Mau mancing tapi kehujanan. Dan kalinya banjir besar. Mau ngopi, malah dompetnya kosong melompong. Nasib orang susah. Ya alhamdulillah masih sehat. Hujan makin lama makin besar, bukannya mengecil. Padahal tadi sudah gerimis. Mau nekat pulang, jalan ke rumah terlalu jauh. Jadi bisa-bisa malah basah kuyup dan masuk angin. Mending nongkrong dulu di sini. Siapa tahu ada kenalan yang lewat, bawa motor atau mobil, dan saya ditawarin bonceng. Lumayan, tapi sepertinya nggak mungkin ada yang nawarin saya untuk bonceng di sepeda motor atau numpang di mobil.
karena stigma masyarakat kita yang negatif terhadap rambut gondrong dan tato identik dengan kriminal. Itulah stigma masyarakat tradisional kita. Sementara di belakang saya kendaraan lalu lalang. Di belakang saya adalah jalur Jalan Lingkar Bumi Ayu. Bodoh amat. Banyak orang yang geleng-geleng, ada yang keblok di sini. Belakang saya itu adalah tikungan mesra sekali bel. Kerap terjadi kecelakaan, baik yang merebut korban jiwa maupun kecelakaan kecil saja, terutama di pertigaan kecil itu yang ada sepeda motor itu mama berboncengan. Tubuh nekat, hujan besar, tidak memakai helm. Itulah mama Indonesia. Aspal pun takut bila berbenturan dengan kepala mama. Gila, hujannya makin gede. Dan belum ada satupun orang yang melintas yang saya kenal, sehingga bisa nebeng tumpangan buat pulang. Gerimis hujan basahi bumi, embannya ku dalam keheningan. Engkau menyapa, oh sayangku, seakan begitu nyata adanya. Power slap. Sebuah rock band dulu tahun 90-an. Sangat populer. Zaman long hair. Zaman kejayaan rock di Indonesia, sekarang sudah berubah menjadi kejayaan boy band dari Korea dan dangdut-dangdut alay. Lebih parahnya, permusikan Indonesia sekarang dikuasai oleh musik jenis-jenis retro atau DJ yang campur aduk dan musik-musik TikTok. Ampun DJ. Oke lur, Topat 62 sekian dulu.
vlog saya hari ini di tengah derasnya hujan di bawah jembatan kereta api Cakalibel Bumiayu. Karena hujan tidak kunjung henti, juga disertai dengan cabaran petir. Lebih baik saya pulang dulu, walaupun basah kuyup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 62.